Tuh nengok-nengok ya. Suaranya nggak jelas sih kok. Iya, nggak bisa di zoom ini, jelek, nggak dapet. Tuh, Supra aja diembat coba. Dibawa ke belakang sama dia. Tim berapa itu? Ya Pak, ada. Ya, pesan kepada masyarakat, ya ini pengalaman yang real. Babin Kamtibmas sudah berusaha maksimal. Kunci setang tambah gembok. Dan mohon maaf ketua RT RW berani berkorban, pasang CCTV. Ya Pak, kita pasang Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan waktu kurang lebih 3 jam dengan bantuan seluruh masyarakat, ketua RT dan tokoh, alhamdulillah terungkap dengan CCTV. Yuk, data betul-betul warga yang pendatang, ya, pengontrak baru, data, foto. Sekali lagi, ini himbauan Babin Kamtibmas. Dan masyarakat alhamdulillah bisa mengerti, pelaku masih aman, ya. Ya. Mati lu kalau lepas. Dengan kecepatan kami, alhamdulillah bisa selamat, ya. Kalau terlambat, ya mati kamu. Jelek-jelekin ya. Orang sih ini lu, anjing. Ya, saya pesan untuk warga seluruhnya, bukan hanya Cibodas dan sekitarnya. Tolong, gembok tambahan. Pasang CCTV RT RW, yuk berani berkorban. Yuk, wajadah-majadah. Yuk. Siap. Himbauan Babin Kamtibmas, 3 pilar, TNI Polri. Yuk masyarakat, kunci gembok. Jangan hanya kunci setang. RT RW CCTV. Alhamdulillah, ini pengalaman yang real. Tidak lebih dari 4 jam, kurang dari 4 jam pelaku langsung ditangkap. Kerjasama TNI Polri dan warga, ketua RT dan lingkungan. Alhamdulillah. Dan warga bisa memahami, mengerti. Ya, terlambat mati. Ya, demikian himbauan dari 3 pilar TNI Polri, sinergitas. Semoga lingkungan Cibodas aman tenteram. Amin. Terima kasih amin. Pada masyarakat seluruhnya. Sekian dan demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaku maling motor sudah tertangkap oleh pihak yang berwajib. Sudah diamankan. Ya, Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, tolong amankan ya Pak, seaman-amannya. Kasihan juga ini nyawa manusia, jangan sampai ini. Ya, yang penting sudah tertangkap. Saya ngomong begini bukan perusahaan dia, jangan salah paham. Ya, ini sudah dalam kekuasaan TNI Polri. Ya. Tolong. Jangan ngomong orang Cibodas, kali lu mah orang Cibodas. Lu katanya orang maling pink, no. Gua tanya ke RW-nya, ngomongnya orang Cibodas, lu mau jadi orang Cibodas. Untung ada aparat lu. Aduh, kalau enggak ada aparat habis lu. Jangan-jangan ya, kalau ada aparat jangan. Ya. Aparat. Siapa? Anak si Nyai malah jatuh. Tadi sih bilang suruh ngawal lah. Enggak ngisi bensin kayaknya. Jadi lu orang Nyai, anak di Jepang. Iya. Itu taman. Makan doang, Pak. Eh, suruh makan tai mau enggak? Maju. Jaya, namanya. Sabar.